Saya Aibda Anumerta Karel Satsutubun. Saya satu-satunya pahlawan revolusi dari kepolisian. Pada malam penculikan itu, saya sedang berjaga di rumah Bapak Johannes Laimena. Pasukan penculik itu mengira bahwa rumah Bapak Johannes Laimena adalah rumah Bapak Jenderal Nasution. Dan saat itu saya sedang bertugas jaga di rumah Bapak Johannes Laimena. Dengan brutalnya para pasukan itu langsung merangsek masuk ke rumah Bapak Johannes. Saya yang mendengar keributan itu segera mengambil senjata saya, dan pasukan penculik itu tanpa ampun langsung menembaki tubuh saya. Harapan saya agar generasi penerus bangsa tetap memegang teguh ideologi Pancasila demi NKRI.